Tanaman air Sagittaria japonica. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya videokan cara merawat Sagittaria japonica. Ini adalah tanaman air yang memiliki model seperti pana, teman-teman. Tanaman air ini berbunga ganda dan sangat indah, juga sangat unik. Dia sangat tahan terhadap cuaca dingin, teman-teman. Jadi ini tidak butuh tempat yang besar untuk bisa hidup. Mekarnya berkelompok berwarna putih salju dan seringkali berbias pink atau merah. Seperti yang teman-teman lihat ini, bentuk bunganya seperti mawar dan sebagian seperti kapas. Dan dia juga tidak perlu cahaya matahari yang terlalu lama, teman-teman, untuk tumbuh sehat dan mekar. Matahari 4 jam sudah sangat cukup untuk tanaman ini. Dia akan tumbuh sehat dan berbunga. Sagittaria jenis ini tidak perlu air yang dalam, hanya cukup 5 inci di atas akar. Pupuk yang baik untuk tanaman ini adalah pupuk slow release atau pupuk riris lambat. Jika teman-teman susah mencari pupuk liris lambat, teman-teman bisa gunakan NPK nutrisi seimbang, yaitu NPK 16-16-16. Bungkus dengan koran, lalu masukkan ke dalam tanah. Gunakan setiap 3 minggu sekali, teman-teman. Tanaman akan tumbuh sehat dan berbunga. Jika teman-teman baru beli dan baru sampai ke tempat teman-teman, itu jangan terkena sinar matahari dulu. Taruh di tempat yang teduh selama 2 hari, baru teman-teman taruh di tempat yang terkena sinar matahari. Dan agar tanaman ini mekar dengan sempurna, tanaman ini perlu dipisahkan ketika muncul anak dan pastikan dalam satu wadah hanya ada satu tanaman, teman-teman. Dan wadahnya tidak perlu yang besar. Wadah kecil sudah bisa membuat tanaman ini mekar dengan sempurna. Kekurangan tanaman ini adalah ketika tanaman ini memiliki anak, anaknya bisa tidak mirip seperti induk, teman-teman. Jadi anaknya itu bisa bermutasi ke jenis yang lain. Seperti ini, teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin menanam tanaman ini, teman-teman pastikan dulu penjualnya sudah melihat bunga pada tanaman yang akan dijual ini. Karena tanaman ini memang bisa bermutasi tanpa kita ketahui, teman-teman. Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Oke, terima kasih semua teman-teman. Semoga semuanya sehat, sukses, dan bahagia selalu. Thanks all.